Orangnya mana? Tangan aman. Semua. Oke ya, di lo kan masih masuk deh. Oh, woi. Kabut. Halo, balik lagi nih. Ada Bang Yos, Bang Arif, Bang Diki, Bang Ompong, ini lagi rame nyobain Tahura Bike Park. Jadi ini ngetes buat latihan di race ses nanti nih kan gue. Jadi latihan sekalian ngapal nih obstacle di Tahura tuh gimana-gimana aja. Oke, sebelum turun hujan kita tes langsung. Mantap. Oke. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para MTB mania. Siap. XCO ataupun Gravity ataupun Enduro. Yo. 29-30 Mei. Seri pertama Sumatera Enduro Series dan Selekda Pemprov Isi Semut. Jangan lupakan tanggal itu. Siapkan mental dan kesehatan Anda. Ikuti sensasi seri pertama Sumatera Enduro Series. Mantap. Kalau trek ada perubahan nggak kira-kira Pak? Trek nanti bakal dibikin lebih flow supaya teknikalnya dikurangi. Oke. Karena akar-akar yang tinggi bakal kami papras. Mantap. Terus beram ditinggikan. Dan mudah-mudahan nanti seluruh peserta bakal di cover asuransi. Wah, eksklusif tuh. Asuransi. Sedang di lobby nih. Mudah-mudahan dari mulai keberangkatan dari rumah sampai pulang nanti di cover asuransi. Doakanlah bisa tembus nanti urusan asuransi. Amin. Ya. Jangan salam sehat selalu. Jangan lupa tanggal 29-30 Mei. Gaskan. Lompatin Bang. Lompatin. Udah bingung. Kembali lagi nih bersama saya Gunawan. Nah, kita semua udah pada tahu nih kalau bentar lagi akan ada event race enduro nih di Tahura Bike Park. Dan karena minggu depan udah mulai puasa nih, jadi karena itu nih minggu ini kami palar-palarin nih latihan bareng di Tahura Bike Park nih. Di sini kita bakal nge-explore obstacle apa aja yang ada di sini dan bagaimana cara melewatinya nih. Nah, belakangan ini cuaca di Tahura Bike Park rada kurang bagus nih kawan gue. Anginnya kencang dan rada sering hujan. Karena itu banyak pohon tumbang di daerah sini nih. Bisa dilihat nih seperti pohon tumbang di depan trek ini. Jadi karena terhalang pohon tumbang, kita harus ngangkat sepeda dulu nih untuk masuk ke dalam trek. Ya. Tahan. Pohon tumbang. Tumbang.
Nah, sampai juga nih di obstacle yang pertama. Obstacle yang pertama ini ada double drop nih kawan guys. Jadi, kalau kita belum terbiasa dengan ini, lebih baik di roll aja nih kawan guys. Jadi, untuk awal-awal jangan dilompatin dulu nih kawan guys. Ntar kalau kita udah nyaman dengan obstacle ini, baru nih kita lompatin. Orang ini mau ngedrop, bingung. Wow. Oke. Oke. Sini. Ya, yeah, bro. Oke, ya. Di roller masih masuk deh. Oh, 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 oh. Woi. Oh, swam. Oi. Tantan, aman enggak? Aman enggak? Aman. Aman juga orangnya. Oh, orangnya aman. Kena perut. Tangan aman. Aman, Bang. Udah. Aman. Aman semua. Kontrol. Aman. Ya. Sakit. Aman tapi, Bang. Aman, Bang. Sano. Ya. Noko go sano. Nah, kita sampai nih ke obstacle berikutnya. Di obstacle berikutnya kita bakal jumpa drop nih. Tips dari saya, di drop ini jangan kita lompatin nih kawan gue, tapi di roll aja. Karena kalau kita lompati, kita bakal over nih, keluar dari track. Wah! Mantap. Udah landing pula baru. Aman apa, Bang? Ini. Ya, itu dia. Oke, ya itu dia tuh. Ya, awas akar makin nampak di bawah, awas. Oke. Ya, ada jatuh lagi di bawah. Gagal Tio itu, Tio salahin, Tio. Dia ngalangi jalan itu. Selanjutnya kita bakal jumpa lompatan-lompatan kecil nih. Yang saya rasa lompatannya tidak perlu dikhawatirkan. Tapi, yang perlu dikhawatirkan adalah landingnya nih kan guys. Kenapa? Karena landingnya cukup curam nih. Dan akarnya yang wow, luar biasa. Kontrol. Awas. Woi. Trek. Woi, kencang kali. Woi. Wis. Aman, Bang. Rem aman. Aman, Bang. Oke. Oke. Wow. Oke. Oh, terus. Mana pun bos.
Oh, oke. Kontrol, oke. Uyo. Kontrol bang, licin. Oke. Let's go. Oke, masih masuk, masih masuk. Masih masuk. Ayo bang, masih masuk. Oke. 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 Let's go. Kontrol. Oke. Nah, menurut saya nih, obstacle-obstacle yang ada di Tahura itu sebenarnya termasuk kategori aman nih, guys. Karena nggak wajib kita lompati nih. Kita roll aja, itu juga udah cukup kok. Nah, kalau kita mau lebih menikmati trek ini, memang harus diulang beberapa kali nih. Supaya yang tadinya ngeroll bisa dilompati nih. Dan bisa mengontrol akar-akar yang berserakan di mana-mana nih, guys. Dan yang terpenting seperti Bang Danu nih, walaupun jatuh kita harus tetap bangkit lagi dan mencobanya lagi nih kon guys. Oh, itu goyang-goyang ini. Ah, wow. Aku. Oke. Kanan drop gun. Oke. Tidak. Oke. Hihi. Hihi. Kanan drop. Thank you.